Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nasda'in ala umri dunia wa Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wahabibina. wa habibina Wa syafi'ina maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la'inma lana illa ma'alamtana Alhamdulillahirrahmanirrahim

Inna talaqiya Sesungguhnya bertemu itu Naqidun dapat membatalkan Lin udu'i bagi udu' disurutin sitatin Dengan syarat-syarat yang enam Jadi bertemu kulit ya laki perempuan itu bisa batal udu itu dengan syarat yang enam dengan enam syarat Aduh, ini penting. Kita mesti tahu ini, apalagi yang udah jadi imam. Terima, terima kasih. Terima kasih. apalagi yang udah jadi imam. Ini kadang pengen jadi imam aja. Kalau diganti jadi imam marah, kira, kira ngaji ogah banget. Ini penyakit nih. Padahal dia jadi imam itu nanti akan bertanggung jawab di akhirat. Kira-kira kita mana mau mau bertanggung jawab atau enggak bertanggung jawab? <laughs> kita mau enggak mau bertanggung jawab. Tapi kita mesti tanggung jawab nanti. Ah, kita bertanggung jawab tapi kita perbuatan kita tidak bertanggung jawab. Maka akan apa yang kita dapat nanti kalau begitu? Hukuman yang dikhawatirkan. Nah, jadi kita jangan sampai kita tidak mencari ilmunya. Kita cari ilmunya. Ahaduha yang pertama ayakuna baina mukhtalifaini zukuratan wa unusatan bahwa ada di antara keduanya laki-laki dan perempuan yang batal itu antara laki dan perempuan pertama ya dia benar-benar laki benar-benar perempuan ya bukan ya perempuan ya, atau laki jadi-jadian bukan ya jadi benar-benar laki benar-benar perempuan kedua Sani'a <tip> ayyakuna bil basharati duna sya'ri wa sini wa zufri ayyakuna bahwa ada ya persentuannya itu bil basharati dengan kulit duna sya'ri bukan bulu wasini bukan bulu rambut jadi kalau kesentuh rambut sama rambut enggak batal bulu sama bulu enggak batal yang batal kulit sama kulit batal gini. Was ini wasini kuku kuku sama kuku enggak batal gini Pegang kukunya Enggak ada rasanya, <laughs> nggak Enggak batal. Kukuk sama kukuk. Hmm. Yeah. Well, yeah. oh, eh tadi was sini gigi-gigi, yeah. gigi ama sama gigi. Wa well, zuflik kukuk sama kukuk. Sini gigi sama gigi, mau ngapain nyentuh gigi, gigi? Pegang gigi, ya. Yeah. atau tangan sama giginya pegang nggak batal dipegang giginya nggak enak pegang gigi enaknya pegang gigi itu <laughs> batal pegang kuku sama kuku nggak batal atau kuku sama kulit pegang gini nggak batal Ya berasa tapi enggak berasa tapi enggak enak rasanya itu enggak batal kalau begitu jadi batalnya itu bil basharati dengan kulit salisuha yang ketiganya akan batal ayabluqo kulun minazakari wal haddan yustaha fi falau balagha adu umma zalika dunal akhari falan naqta likullin min huma Ini penting banget nih kita tahu. Ini wajib. Jangan yang kagak jadi imam. Yang eh jangan yang jadi imam, yang kagak jadi imam untuk mengetahui ini hukumnya wajib. Dia enggak belajar ini dosa ini fardu ain. Ini fardu ain. Ini. Ya. Yang ketiga ayat blu bahwa sampai kulun oleh tiap-tiap minat zakari dari perlaki laki wal unsur dan perempuan sampai apa Haddan. batas yusta yang disenangi fihi padanya ya, Jadi dia laki, anak perempuan itu laki atau perempuan itu sudah sampai batas disenangi, yustafi. Walaupun belum balik, walaupun belum balik, badannya bongsor, bahasa Betawi gitu, bongsor gede, tapi belum balik, kita ngelihatnya demen, ada nggak begitu orang? Hah? Oh, cakep anak siapa tuh? Nasir. Cakep banget ya. Masya Allah. Jadi deg-degan ngelihatnya. Oh. Itu namanya yustaha. Hadan. Yustafi. Sudah sampai batas yang disenangi. Falau balaga adu mazalika. Maka jikalau telah sampai oleh salah satu daripada keduanya. Demikian itu. Dunal akhirnya tidak yang lain satu udah sampai yusta yang satu belum fala naqda likulin min huma maka enggak batal bagi tiap-tiap daripada keduanya enggak batal satu anak kecil umur 3 tahun berarti 3 tahun mah oh, belum ini ya satu umurnya umpama 9 tahun ya 9 tahun umpama tapi belum balik tapi badannya bongsor enggak batal dua-duanya Tapi kalau umpama kita udah gede nih, udah balik, ya, udah gede kita. Itu perempuan umurnya 8 tahun, bongsor. Kamu pegang dia batal. Jangan berdalik. belum balik dia. Kamu pegang dia, dia udah gede, sudah hadan yustah Fih, dia sudah sampai batas ya. Batas yang disenangi. Batal. Batal tuh kalau kita sentuh dia. Rabi'u uh yang keempat adamul mahramiyatin bil yaqini tidak ada mahram eh ketidaan mahram dengan yakinnya tidak ada mahram dengan yakin. Ya, mahram kita sudah bicara tuh pengajian yang lalu ya. Enggak ada mahram dengan yakin, enggak ada mahram. Bukan mahram kita. Ha, yakin bukan mahram, ya. Pegang dia batal. Kulitnya sentuh langsung. Khamisua yang kelima alla yujada a'ilun baina umat bahwa tidak didapati oleh tidak didapati akan penghalang di antara keduanya sekalipun tipis ya. nih ini kan tipis nih kan tipis walaupun bergetar hati kita walaupun bergetar ini kan kelihatan pegang begini ngebatal Sekalipun kita pegang deg-degan. Sekalipun kita pegang deg-degan. Enggak batal. Sadi suha yang terakhir. Yang keenam. Syarat bahwasannya akan batal. Kesentuh kulit laki perempuan. Allah yakuna juz u ahadi ima mun wa huwa duna, duna nisbi Allah yakuna bahwa tidak ada juz u bagian salah satu daripada keduanya maksudnya anatomi tubuhnya anggota tubuhnya ya bahwa tidak ada anggota salah satu anggota tubuhnya itu munfasilan terpisah. Tangannya copot. Jadi kalau tangannya copot umpama putus tangan segini. Umpama ini umpama nih tangan itu. Tangan siapa? Tangan perempuan. Tangan po itu putus kemarin di nauzubillah. Dipotong orang, Jangan dipegang, kenapa? Batal, bukan batal orang takut ya. Itu. Wahwa dunanis fi dan dia itu di bawah setengah. Berarti kalau satu full bisa, ya masalah gitu. Ini dia itu di bawah setengah, berpisahnya di bawah setengah. Ya. Jadi apa anatomi tubuhnya ini di bawah setengah, umpama sedikit segini di ya. Ini bawah ini kan tangan panjang, setengahnya segini, bawah setengah berarti. Jadi kalau satu bisa batal satu semua itu ya. Udah, itu syarat syarat ya ada enam syarat yang mesti kita tahu, wajib kita tahu kalau kita nggak tahu dosa. Apalagi kita yang sembahyang, jadi kita sembahyang, jangan yang jadi imam. Yang bukan jadi imam, sembahyang sendiri, wajib tahu ini. Bagaimana kalau kita jadi imam? Kita mesti tahu hukum-hukum fardu ain yang seperti ini. Ah, kemudian yang selanjutnya yang dapat membatalkan wudu. Zawalul akli hilang akal. tamyiz, maksudnya hilang tamyiz bi ayy karena, dengan jalan apa saja. Hilangnya dengan jalan apa aja? Karena yang ada Bayan takidu udhuul mamsuhi himaron masalan. Tadi kan dikatakan dengan jalan apa saja hilang tamyiznya itu, maka batal Udu orang yang al mamsuhi himaron orang yang berubah jadi himar masalan umpama. Maksudnya begitu. Emang eh, ada orang berubah jadi himar umpama orang berubah langsung jadi himar. Ya. Umpama itu orang ketika dia berubah jadi imar wudunya batal. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Berubah jadi imar. Kutukan lah ya. Nauzubillah. Apalagi wal mahmumi. Jadi tadi yang takidu udu'ul mamsuhi wal mahmumi udu orang yang demam Ini demam sakit yang sangat bukan demam dikit batal Enggak ya ini sangat sampai menghilangkan akal gitu makanya tadi kan zawalul akli biar paham nih jangan gue demam batal nih nggak tadi zawalul akli hilang akal jadi demam yang sampai hilang akal wal masubi masuki walmasuk ya pingsan pingsan sampai hilang akal walmaz dan stres stres sampai hilang akal stresnya aduh ada orang yang stres juga. ada orang yang stres sampai hilang akal pusing. Loh, ya Allah. Terlalu berat memikirkannya. Masalahnya terlalu berat. Dituduh ini dia, dituduh itu dia. Padahal dia enggak melakukan itu. Dituduh melakukan itu. Stres. Ada orang begitu. Ya. itu kalau sampai hilang akal, batal. Kalau sampai hilang akal, kalau enggak ya enggak wal mas'uri dan orang yang terkena sihir kena sihir sampai hilang akalnya ya tamyiznya hilang hilang ya, tamiznya jadi apa? Oh, apa kalau ban speleng gitu ya Oban sepelang jalannya akan kagak normal begitu. Wal mukhabbali dan mukhabbal. Ya. Apa mukhabal, ya. Sama juga nih kusut pikirannya hingga gila. Ya. gila berarti apa? Hilang akal. Mukhabal kusut pikirannya. Ya. jadi gila. Apa? Kalau oh, kata kita orang stres gitu ya, <laughs> orang stres setengah gitu ya, seperapat. Nanti hilang kan? Sama dengan ya, orang idiot kan ini udah nggak bisa. Ya, apalagi yang hilang akal. Orang kembaran tua itu namanya apa tuh? Pikun ya. Orang pikun untuk pikirannya waras nggak? Enggak waras dia. Dia bikin enggak waras. Datang-datang, ini -datang, nih. Kenapa? Kak, lu yang ngutang sama gue ya? Kata -kata. <laughs> kita datang, dibilang bilang, ngutang sama dia. <laughs> ini kan stres dengan bahasa kita. Tuh, ya. Akalnya hilang. Itu dia udahnya batal kalau dia ya. maaji makan maji. udah tadi udah tadi padahal belum atau sebaliknya maaji makan enggak maaji makan maji. maaji maji udah makan tadi. maaji kan udah makan tadi kapan belum marah-marah sampai Enggak ada pikiran normalnya Enggak ada pikiran normalnya Sampai hilang akalnya Nah itu bisa Batal <tuh> Liza wali tamizim Karena hilang Tamiz mereka hilang Karena hilang tamizim. Hmm. karena hilang akal mereka. Jadi batalnya itu karena hilang tuh. Cerdasnya hilang. Illa man nama qaidan mumakinan halaqata halaqata dubur, duburi wa ma'aula illa kecuali yang mana orang yang tidur qaidan tidur sambil duduk gini. Ini begini. Duduk, tidur, duduk. Memakinan dia menetapkan halakata dumiri. Ya. Lingkaran duburnya Gini, lingkaran umurnya kemaluannya, kemaluan belakangnya. Wa ma haula dan apa yang di sekitarnya. Nah, jadi kalau begini, enggak batal. Tidurnya begini. Walaupun sampai bunyi ngorok Walaupun sampai netes iler enggak batal uduknya Tapi jangan mentang-mentang kayak begitu ya. Ya, jangan mentang-mentang kayak begitu ente ya. tidur aja lagi. Jangan. Jangan kayak begitu ya. Diusahakan kita umpama di hari Jumat atau apa gitu ya lagi ada acara jangan tidur malu ini ya lihat, tidur apalagi sampai ada yang ngeces gitu ya apalagi itu <laughs> lil amni min khuruji syai'in aina idzin min duburin lil amni karena aman min khuruji syai'in dari keluar sesuatu ain idzin ketika itu min dari dumur karena aman karena aman dari keluar sesuatu ketika itu dari dumur angin ya insyaallah kalau kita duduknya begini insyaallah angin enggak keluar lihat nih nih yang suka naik motor ya oh lagi naik motor pengen buang angin itu pantat kita tetap begini atau begini Iya pasti gini dulu Dus oh, Mental semua dah Jadi maka oleh karenanya aman kalau begini enggak batal. Ya. Wa la ibrata bihtimali khuruj riin minkum li ada mil yaqini Wa la ibrata dan tidak dianggap bihtimali khuruj riin dengan kemungkinan keluar angin min kubuli daripada duburnya kenapa li ada mil yaqini karena ketidakean yakin ya bi khuruji dengan keluarnya jadi tidak dianggap dengan kemungkinan keluar angin dari duburnya dari kubulnya itu ya dari kubulnya kemaluan depan lihat ada yakin karena nggak yakin dihujungi dengan ya dengan keluarnya itu ya karena kemaluan depan kan ya Insya Allah angin nggak keluar dari situ dah. wala ya tamkin dan tidak tamkin tidak tetap liman nama qaidan tidak dianggap tamkin tidak dianggap tetap duduknya tuh liman nama bagi orang yang ya bukan duduk sih maksudnya ininya tuh di belakang ini enggak dianggap tamkin dia mantatnya ini belakang ini nomornya Lima nama qaidan bagi orang yang duduk wa huwa hazilun dan dia itu kurus dia itu kurus aw saminun atau gemuk jadi hazilun ini kurus banget krempeng tahu kan krempeng ya krempeng jadi kurus banget kulit ama tulang ami Di sini si gemuk-gemuk ya. Gemuk-gemuk. Siapa yang kurus? Gemuk-gemuk semua no. Apalagi yang nono No. no. <laughs> ya uh, Gemuk semua ini. <laughs> di Al -Israq begitu ya berangkat dari rumah kurus sampai sini gemuk semua <laughs> pulang kurus lagi bukan bukan gemuk pulang nggak kurus kemarin gemuk lagi <laughs> jadi kalau kebangatan kurus nah itu juga itu nggak tamkin Aus hmm atau dia itu kebangatan gemuk no? jadi kalau orang kebangatan gemuk walaupun dia duduk kayak begini kalau kebangatan gemuk kebangatan kurus maka itu enggak tak mungkin artinya apa dimungkinkan bisa ada keluar angin ngelos itu ya ngelos bihayzun ya ba'di nabatimakadee wa makarii tajafin dengan sekira kekal di antara sebagian tempat duduknya dan tempat tetapnya tajafin ya ruang ya ruang yang kosong ruang renggang ya jadi dimungkinkan dia ada ruang renggang walaupun dia duduknya begini buat orang yang kebangetan, kudik. Oh, tanya tuh yang badannya, hmm. hmm. Yang badannya, oh, kemauan gede gitu. Mana dia begitu? Oh, di sini saya enggak gede-gede banget ya. Gede. Hmm. Atau yang kebangatan kurus, yang kurus. Katanya. Walaupun dia duduk kayak begini, itu enggak tamkin. Artinya sangat dimungkinkan dia bakal keluar tuh angin dan dia bisa batal tuh walaupun dia duduknya kayak begini dimungkinkan angin bakal keluar. maksudnya maaf kentut bakal keluar. Jadi jangan berdalil. Enti batal. Enti udah tidur ente belum ngaji. Gitu. Gue kan tidur juga gue begini. Bukan begitu, ente kurus banget soalnya. <laughs> <laughs> Atau sebaliknya ente gendut banget soalnya. <sighs> Tapi kalau orang kurus jarang tidur mulu. Ya. ya walaupun ada juga yang tidur mulu biasanya gemuk gitu. Ya. Tapi enggak semua ya. Enggak semua enggak. Ya. Dia duduk tuh dia tidur begini dia yang gede banget tidur. Ah itu batal dia. Kalau dia berdalil ente, ente batal. Ya, ente batal. Saya tidurnya begini bukan begitu. Ente gede banget soalnya. <laughs> Ini masuk di sini. Kenapa? Enggak tamkin. Nah, Pertama tu yang termasuk enggak tamkin walaupun duduknya kayak begini. Yang kedua, wala tamkina liman nama ala qafahu mulsikon maqada u bi maqari wa inis wa inis ya tasfara. Dan tidak tamkin liman bagi orang nama yang tidur ala qafahu atas tengkuknya terlentang dia. Netilu terlentang mulsikon dalam keadaan menempelkan mak adahu akan tempat duduknya ini. Jadi dia tidur begini. Dia tidur. Dia tidur begini. Ini walaupun dia tempel ini sini. Dirapetin gitu. Dia tidur begini. Dirapetin ini. Dia tidur. Begini. Dia tidur kayak begini. Dia rapetin walaupun kayak begini, lah tamkin. Dianggap enggak tamkin. Mulsikan makadahu. menempelkan tempat duduknya ditempelin pantatnya, memakori dengan tempat tetapnya itu wa ini Ya, sekalipun dia itu meletakkan ekornya antara kedua pahanya diletakkan artinya dia dirapatkan begini sekalipun dia beginin tetap la tamkina kenapa sangat dimungkinkan ada tajafin ada ruang renggang di situ wallahu alam